Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan paset film seperti ini ya. Nah, filmnya seperti ini teman-teman. Oke, ini dulu terkenalnya dengan film Afgan namanya ya. Nanti diproses untuk lensa Bluchromic. Nah, jadinya seperti apa? Saksikan terus, semoga bermanfaat. Salam sukses. Ya oke teman-teman, langsung saja ya. Seperti biasa, sebelum kita paset, kita tentukan titik PD dan titik OC. Nah, kebetulan sini titik OC-nya sudah saya titik ya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, ya ini kelihatan ya. Ini titik OC-nya. Nah, kita titik PD-nya ini adalah 64 ya. Kita coba langsung titik saja, yaitu 64. Kita titik 64 seperti ini teman-teman. Ya ini teman-teman ya, kelihatan ya titik PD-nya ya. Nah, setelah ini kita langsung gambar mal atau patrolnya. Tahap kedua, teman-teman harus pastikan titik PD dan titik OC-nya tepat ya. Ini sebelah kanan dulu teman-teman. Bisa gambar sebelah kanan. Nah, ini ya, ini sebelah kanan ya. Oke. Kita gambar sebelah kanan seperti ini supaya nanti lepas. Kita pakai spidol saja biar teman-teman lebih paham kalau pakai jeretan ada resikonya ya. Kita spidol seperti ini. Ini kan kelihatan kan teman-teman ya gambarnya. Oke, selanjutnya yang sebelah kiri. Sebelah kirinya kita ambil seperti ini teman-teman. Nah, ini kita ambil. Kita gambar teman-teman. Oke. Kita gambar ya. Harus sama ya kanan-kanan ya kiri-kiri, jangan sampai kebalik, hati-hati. Oke, nah ini udah kita gambar seperti ini teman-teman. Ini yang kiri dan ini yang kanan. Nah, selanjutnya kita proses pemotongan mal sama proses pasetnya ya. Oke, sip. Ya oke teman-teman, langsung saja kita proses paset ya. Ini kan model bautan, biasanya kalau saya lepas dulu bautnya ya. Terserah teman-teman, bisa dikendorin aja atau dilepas, kalau saya lebih suka dilepas. Oke, kita langsung proses saja. Sebelah kiri dulu teman-teman ya. Ini dengan indeks biasa teman-teman, yang 5,5 ya. Mulai indeksnya 156, standar ini. Bukan di tipis ya. Pelan-pelan saja seperti biasa ngikutin garis patrol. Seperti ini teman-teman ya, ya. Baru kita proses ininya, levelnya. Pelan-pelan saja supaya rapi teman-teman ya, supaya rapi dan hasilnya mantap. Jadi kita pelan-pelan saja, jadi untuk mengurangi resiko bolong teman-teman ya. Dan kalau di cepat bolongnya kan ketahuan nih teman-teman selisihnya kurang berapa ya, kurang di bautnya ini. Masih ini berarti masih banyak banget teman-teman, kita masih harus paset putar lagi. Oke
kita coba lagi, kita bersihkan lagi. Teman-teman, kita hold ya. Mantap, rapat ya. Kita coba bersihkan sekarang. Oke teman-teman, ini hasil dari faset manual lensa bukromik ya. Mantap ketebalannya seperti ini dengan indeks standar 156. Rapat, rapi. Oke. Ini terkenalnya dengan dulu namanya frame Afghan ya, karena model Afghannya seperti ini. Atasnya plastik, bawahnya besi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Mantap.